Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nur Irfan. Di sini saya akan mempraktikkan dari tugas praktikum SIG pertemuan keempat. Itu ada mengubah KMZ menjadi SHP, membuat peta tematik, serta membuat tutupan lahan dari dengan bantuan citra satelit. Yang pertama, perlu membuat titik di sini. Itu ada fasilitas sekolah, peribadatan, serta perekonomian. Caranya tinggal diberi titik. Misalkan di sini. SD, IT, Tiara, Hati, Margo Yusuf. Ini untuk berlaku untuk semuanya. Kemudian jika sudah, karena sebelumnya saya sudah nitikkan, kemudian masuk ke aplikasi Quantum GIS. Yang pertama-tama masukkan dulu SHP desa, yaitu desa Girimulyo. Bentar. Kemudian masukkan titik-titiknya. Ini ada masjid. Terus ada perekonomian. Dan juga ada sekolah. Nah, karena ini bentuknya masih dalam bentuk KMZ, maka kita ekspor dulu ke dalam bentuk SHP. Dan ini pencet export, save feature as, kemudian pilih tempat penyimpanan. Ini SHP sekolah. Save. Kemudian, oke. Kemudian untuk perekonomian juga sama, export, save feature as. Save. Kemudian yang terakhir juga sarana peribadatan, itu masjid, save, SHP, masjid, Mulyo, save, oke. Dan dihapus, ini sudah berbentuk SHP yang sebelumnya dari format KMZ. Oke, untuk selanjutnya, itu ada membuat peta tematik. Pertama-tama masukkan dulu SHP Karanganyar, kemudian siapkan data dalam bentuk Excel, formatnya itu CSV. Kemudian kita masukkan layer, add layer, add the limited text layer, kemudian pilih file nya, ini open, pastikan nama di Excel itu ada yang sama, misalkan ini desa di sebentar di bentuk SHP juga ada, harus sama. Masukkan lagi. Udah. Kemudian add. Kemudian pada SAP, ini properties. Klik join. Plus. Ini profil. Kemudian ini desa. Dan ini juga desa. Kemudian oke. Okay. Apply.
Kemudian ini ke simbologi. Pythagoras ini kita ngambil penduduk. Ya, penduduk. Kemudian pilih color rank. Classify. Kemudian apply. Dia akan menghasilkan ini. Ini adalah sebaran penduduk pada Kabupaten Karanganyar. Yang mana yang warna gelap itu menandai jumlah yang banyak, serta yang semakin warnanya pudar itu menandakan jumlah yang sedikit. Kemudian tambah lagi dengan SAP satunya. Sini tinggal spa praktis join ini profil ini juga bisa. Oke, apply. Nah, kemudian praktis simbol G categorize, pilih yang prax ini penduduk dari tingkat kesejahteraannya. Kemudian apply, pilih color rank. Apply. Ini akan menggambarkan fraksi penduduk sejahtera. Oke, kemudian sekarang akan saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tutupan lahan dengan bantuan citra satelit. Saya akan menggunakan aplikasi ArcGIS. Pertama, masukkan SHP desa. SHP desa. Masukkan. Kemudian, masukkan citra satelit. Itu masukinnya. N2, kemudian N3, kemudian N4, serta N8 untuk memperjelas citra. Terus kemudian buka pada spatial analysis tools ini, kemudian pada extraction, kemudian extract famous sini. Mungkin B2. B2 dengan desa Garimulyo. Dan klik oke. Si proses.
sih. Kemudian band 3 bisa. Oke, loading kembali. Kemudian lakukan lagi dengan band 4. Dan oke. Kemudian dengan band 8 untuk mempertajam citra, gambar citra. Kemudian menggunakan selanjutnya data management tools, pilih raster, kemudian raster processing, dan select composite band. Karena urutan bandnya itu band 4, band 3 dan B2, maka di sini dimulai dengan band 4. Sebentar. Band 3 dan band 2. Klik OK. Ya, ini sudah jadi citra satelitnya. Dan nonaktifkan untuk menunjukkannya ke layar. Kemudian sebentar. Kemudian kita gunakan main 8 dengan compute uncertain weight. Inputnya ini composite band, kemudian ini band 8. Sudah digabung dengan SHP Lisa. Dan oke. Kemudian klasifikasikan, kemudian jika ingin menangani kali ini klik customize toolbar, kemudian klik image classification, kemudian untuk extension ini centang semua. Oke, ya sudah. Kita membuat sampel. Dan ini adalah permukiman. 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 Oke. Kemudian gabungkan, beri nama, ganti warna. Oke. Kemudian beri sampel lagi untuk sampel untuk persawahan.
Dan enggak beri nama. Kemudian beri nama sawahan. Kemudian beri sampel lagi untuk wilayah hutan. Kita ulang dari awal. Bentar. Rumahan, rumahan. Kiman, kiman. Dan ini bisa diberi nama. Ganti warna. Oke, kemudian beri sampel kembali untuk persawahan atau pertanian. Persawahan. Sawah. Sawah. Cukup. Menggabungkan. Kemudian beri sampel lagi untuk hutan. Oke, dan beri nama. Kemudian save signature file-nya. Save di sini saja. Save. Kemudian classification maksimum. Ini ada extractive 12. Kemudian masukkan signature file-nya. Oke. Kemudian oke. Kata tebalan sudah terlihat. Satu ini dengan pemukiman. Ini
Warna biru adalah pesawahan. Seperti ini kira-kira untuk dasar lilit yang sudah jadi. Hasil tutupan lahan yang sudah dibuat. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.